Kawanan gajah liar Asia yang sempat menggemparkan penduduk Cina terekam tengah tidur siang di hutan. Seperti diwartakan BBC hingga The Guardian, kawanan itu terlihat tengah beristirahat di dekat sebuah desa di kota Praja Seiyang. Kawanan gajah liar Asia yang sempat menggemparkan penduduk Cina terekam tengah tidur siang di hutan. Seperti diwartakan BBC hingga The Guardian, kawanan itu terlihat tengah beristirahat di dekat sebuah desa di kota Praja Seiyang. Diketahui gajah-gajah itu merebahkan diri setelah perjalanan mereka dihambat oleh hujan lebat. Hewan-hewan itu tercatat telah melakukan perjalanan keliling Cina selama sekitar 15 bulan, berjalan hingga sejauh 500 km dari habitat aslinya. Oleh para ilmuwan, perjalanan kawanan itu dinilai yang terjauh yang pernah dilakukan oleh gajah dari habitatnya. Dalam perjalanan migrasi super jauh itulah, gajah-gajah itu dipantau secara ketat oleh pihak berwenang Cina, baik saat mereka tengah berkeliaran di ladang-ladang, desa, hingga kota. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.